Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak Jamal ya? Iya, betul, Pak. Lamarannya mau jadi HRD di sini ya? Iya, betul, Pak. Waduh, berarti bakal jadi junior saya nih. Iya kan, Bapak HRD juga kan. Oke, udah ada pengalaman jadi HRD? Sebelumnya udah pernah 3 tahun di... Ada, Pak, di CV beberapa pengalaman saya. Oh iya. Bapak minta gaji berapa kira-kira? Saya mah terserah perusahaan aja sih, Pak. Kalau nggak 12 juta, ya 15 juta juga nggak apa-apa. Tapi terserah perusahaannya sih, Pak. Kalau mau ngasih 18 juta juga boleh, saya ngikut aja. Gede juga ya permintaannya. Terserah sih, Pak. Nggak maksa saya mah. Mending gini, Pak. Langsung aja kita tes Bapak jadi HRD. Coba ceritanya interview saya deh. Boleh, boleh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bapak melamar jadi HRD ya? Iya, betul, Pak. Oke. Coba gini, Pak. Kita tes aja langsung Bapak jadi HRD coba. Ceritanya interview saya. Boleh, boleh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat, Pak. Anda kami terima jadi HRD di sini. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha bekerja sebaik mungkin. Terima kasih. Oke, dari hasil tesnya Bapak kami terima jadi HRD di perusahaan kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Anda lulus tes, Pak. Anda kami terima jadi HRD di sini. Selamat ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya akan abdikan diri saya di sini. Setelah kami telusuri, mohon maaf kami tidak bisa menerima Bapak bekerja di sini. Jangan berkecewa hati ya, Mas. Mungkin di lain kesempatan. Sana, Pak Bich.